Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menggeledah kantor PT Antam Terbuka di Kota Kendari. Agenda penggeledahan berlangsung di Mes PT Antam Terbuka di Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Berdasarkan pantauan tribunnewsultra.com, penggeledahan dilakukan Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejati Sultra. Terlihat penggeledahan Kejati Sultra di kantor perusahaan tambang tersebut dikawal sejumlah aparat kepolisian. Satgasus Kejati Sultra menggeladah dokumen terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan di PT Antam terbuka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!